Silakan, para jamaah sekalian, untuk merapatkan softnya biar yang di belakang bisa kebagian untuk bisa mendekat ke area masjid. Yang posisi di luar masjid bisa segera untuk merapatkan softnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada pagi ini kita dapat dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang insyaallah diberkati olehnya. Sesaat lagi insyaallah akan dimulai kajiannya. Dan demi kenyamanan kita semua diharapkan kepada para hadirin dan hadirat untuk menonaktifkan HP sementara. Dan bagi para jamaah, diharapkan untuk mendengarkan kajian dengan seksama. Karena insya Allah di akhir nanti akan ada pertanyaan berupa kertas dan bisa dioper ke depan. Dan insya Allah akan diterima oleh Ustaz Syafiq. Dan bagi para jamaah juga yang membawa anak, diharapkan untuk mengkondisikannya. Dan bagi dan diharapkan kepada para jamaah agar mengisi tempat yang kosong agar yang di luar bisa masuk ke dalam. Langsung saja tanpa lama lama lagi kita mulai acara kita pada pagi ini. Alhamdulillahikum. <tuh> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور سجل بقى الله جل جلاله yang menghidupkan kita. Setelah Dia mematikan kita dan kelak kepadanya kita akan kembali. Kita bersyukur kepada Allah atas banyak nikmat yang Dia berikan. Dan ada sebuah nikmat yang lebih baik dari dunia dan isinya, tapi banyak manusia meremehkan nikmat Kata Nabi alaihi wassalam raka'at al-fajri khairun minat dunya wa ma Dua raka'at fajar. Yang dikerjakan sebelum sholat subuh itu lebih baik dari dunia dan isinya. Nih santri-santri nih. apa namanya? Lutfi. Dari mana Lutfi? Jakarta Timur. Lutfi, kalau dikasih dua pilihan. Dapat. Suka handphone apa Lutfi? Belum enggak kalau suka kepingin yang kayak apa? iPhone. Masya Allah. Beda kelasnya. iPhone 14. Apa 17? iPhone 13. Kalau dikasih dua pilihan. Dapat iPhone 13 baru. Tapi nggak dapat dua rakaat sebelum subuh. Pilih mana? Pilih mana? iPhone apa kehilangan dua rakaat sebelum subuh? Kehilangan dua rokat sebelum subuh. Iphone. Dapat Iphone. Dapat Iphone kehilangan dua rokat sebelum subuh. Gimana ini? Ya sebagian orang berpikir saat dapat Iphone dua rokat sebelum subuh besok nggak apa-apa. Dikerjain. Padahal kita nggak tahu apakah kita masih akan hidup lagi. Wallahi dua rakaat sebelum subuh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun min dunya wa ma fiha. Bukan lebih baik dari iPhone, jam Lebih baik daripada dunia dan isi. Kita masih menganggap dunia ini berharga. Ada harganya dunia ini, ada nilainya. Pernah Nabi alaihi salatu wasallam bertanya kepada seorang sahabat tentang makanan dia, apa apa makananmu? Sahabat ini mengatakan allahmu, wallaban. Aku makan biasanya daging, minumnya susu. Ini makanan istimewa cuman ketika banyak para sahabat nggak bisa makan kecuali kurma ini sahabat makannya daging sama susu lalu Nabi Alaihi Salatu Wasallam mengatakan kepada dia thumma yasiru ila mada thumma yasiru ila mada kemudian jadi apa antum kalau makan di hotel ya di restoran-restoran bintang lima itu namanya makanan daging. Ada yang dipotong dengan gaya tersendiri, jemaah. Ada yang cara meletakkan garamnya penuh dengan artistik. Dikasih bunga, dikasih ini itu. Pertanyaannya, makanan yang indah dan enak itu kemudian jadi apa? Kalau antum dikasih dua pilihan, nikmat makan, makan enak tapi nggak bisa mengeluarkan yang dimakan, antum milih mana? Anda milih nggak makan Ustaz. karena dapat mengeluarkan apa yang dimakan itu nikmat besar. Tapi kita kurang mensyukuri nikmat tersebut tadi, kalau bicara dunia. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan "Tumma yasiru ila kata sahabat ini ila ma qad ya Rasulullah menjadi sesuatu yang engkau sudah tahu ya Rasulullah dia malu mau ngomong mau menyampaikan makanan itu jadi apa malu karena menyebutkan itu menyebutkan sesuatu yang buruk. Dan itu dunia. Kata Nabi SAW, Inna Allah daraba mat'am abna Adam mathalan di dunia. Allah menjadikan makanan anak Adam itu permisalan untuk dunia. Tiap hari kita ketemu makan. Pagi ini sarapan apa nih, di pondok? Hari apa? Hari Kemis. Dapat makan apa di pondok? Dapat telur sama bihun. Uh, masya Allah, itu makanan favorit ya, ma. Daripada bihun doang, gak pakai telur. Nah, tiap hari ketemu makanan, lalu kita berpikir, "Ini jadi apa nih? Jadi apa bentar?" Tapi sebagian kita, kata Allah, bal tu'thirun al dunya. Akan tetapi kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Wallahi jemaah. Kadang kala itu terjadi sama kita. Wal akhiratu khairu wa abqa. Makanya kenapa setiap Jumat dia dianjurkan membaca itu surat a'la. Ketika sholat witir dianjurkan dibaca. Terus diingatkan manusia ini. Supaya tidak tertipu. Maka kita bersyukur kepada Allah. Bisa sholat subuh. Yang kata Nabi Muhammad SAW. Man sallal ghadata fahuwa fi zimmatillah. Barang siapa yang sholat subuh itu. Itu orang berada dalam jaminan Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika habibina wa sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Siapa namanya? Azbin. Azbin. Azbin, Azbin kemarin berapa kali sholawat buat Nabi SAW? So -so -so. Berapa kali bersolawat buat Nabi SAW? So -so. Kemarin hari Rebu hari Rebu itu 17 Agustus. Berapa kali bersalawat buat Nabi SAW? Kemarin libur. Masya Allah. Berapa kali salawat buat Nabi SAW? Berapa kali? Lebih dari lima kali Masya Allah. Barakallahu fikum. Hari ini 50 kali insya Allah. Jemaah perbanyak salawat buat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah amalan yang kita mencontoh Allah Azza wa Bayangin. Kita itu ketika mengamalkan salat kita itu sedang mencontoh Allah. Allah mengatakan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala Nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat. Allah Rabbul Alamin dan malaikat-malaikat Allah yusalluna ala nabi bersalawat buat nabi sallallahu Lalu Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ahibati fillah. Kita hendak berbicara tentang kiat-kiat sukses dunia dan akhirat. Anda melihat orang tua memasukkan anaknya ke pesantren supaya anaknya sukses. dunia, dan akhirat. Orang tua mengarahkan anaknya untuk kuliah umpamanya kedokteran. Apa tujuannya? Supaya anaknya sukses dunia dan akhirat. Ada banyak pilihan kampus. Apalagi di kota-kota besar. Kenapa orang tuanya kok kepingin anaknya kuliah di UI? Ya, kepingin anaknya sukses dunia akhirat. Ada yang milih untuk kuliah di ITB. Ada yang milih untuk kuliah di Amerika, di Belanda, di Australia, di Perancis sana. Tujuannya apa? Kepingin anaknya sukses dunia dan akhir. Ada orang tua yang memasukkan anaknya ke kuliah untuk menjadi kuliah penerbangan. ya, Dengan harapan anaknya jadi pilot, jadi orang sukses. Dunia dan akhirat. Dan ada anaknya yang ada orang tua yang memasukkan anaknya ke Medina. Ke UIM. Dengan harapan anaknya sukses dunia dan akhirat. Tapi sebenarnya apa sih sukses dunia dan akhirat? Apakah dengan menjadi orang yang kaya, antum dikenal orang yang sukses? Sampai ada istilah crazy rich. Crazy rich itu orang kaya gila gitu, cuman. Hah? Betul. Betul nggak? Orang kaya gila. Apakah orang yang punya mobil mewah, dia umur 30 tahun, udah punya Lamborghini? Istri udah tiga rumah jangan ditanya apartemen masya Allah apakah dia sukses belum tentu sukses bisa jadi dia gagal kemarin anak baca berita aja. yang membuat anak kemudian merenungkan ada satu orang kaya di barat sana terkenal dia punya follower kalau nggak salah 64 juta. Bayangin ya gimana orang punya follower 64 juta. Kira-kira fulusnya seperti apa dia jamaah. Dan banyak yang memuji dan menyanjung dia. Tahu-tahu dua hari yang lalu dia mengumumkan. Dia mau off dari media. Untuk sementara kata dia. Kenapa? Karena dia sakit jiwanya. Sakit. Kurang apa dia? Bininya cantik. Rumahnya mewah, mobilnya dan terkenal. Followernya berapa? 64 juta. Seperempat penduduk Indonesia. Dia mengatakan aku untuk sementara minta maaf. Aku punya penyakit mental. Kerja dia membuka Instagram, dia melihat komentar orang-orang, entah kenapa dia kemudian sakit jiwa, nggak ada kesuksesan buat dia. Orang mengira dia sukses. Kalau bicara sukses meraih apa yang dia inginkan, oke okay, di dunia, dia dapat apa? Semua orang di dunia itu yang diinginkan satu bahagia. Kepingin bahagia. Kalau bicara kaya, karena pikiran dia jadi orang kaya itu bahagia. Kalau dia kepingin jadi presiden, dia berpikir jadi presiden itu bahagia. Jadi gubernur, jadi bupati. Sampai ada orang yang pikirannya enggak anak kalau jadi presiden kayaknya enggak mungkin. Anda mungkin jadi kepala desa aja berebut jadi kepala desa karena dia berpikir dia kalau sudah jadi kepala desa dia sukses bahagia ternyata enggak WHO WHO itu badan kesehatan PBB ya. dia membuat pernyataan bahwa satu miliar penduduk bumi ini sakit jiwa salah satu penyebabnya adalah teknologi yang ada adik-adik nih anak-anak kalau pulang pegang handphone nggak kalau pulang nggak pegang handphone ngelihat handphone kalau nggak dikasih handphonenya sama orang tua dibatasin waktunya sama orang tua apa yang terjadi yang lihat orang tuanya seakan-akan orang yang boleh mama dia. Untuk melihat anak-anak kecil sekarang sudah bisa, halo guys. Halo guys, apaan hal guys? Jadi dia ngomong sama handphonenya aja mah. Udah berbicara sama benda. Anda kalau ngelihat di pojokan sana, ada santri yang ngomong sama pintu sana. Apa kata Antum? Ya Allah, marit. Ada marid. Hadha. Hadha marid. Ya sakit. Sekarang banyak orang ngomong dengan alat itu. Dan ada satu anak aktor terkenal. Terkenal. Jangan ditanya sudah. Dia nih anak dipaksa sama orang tuanya untuk main film. Main film dia juga sudah. Mungkin ketika main film kelihatan dia bahagia ini itu, tapi ternyata hakikat mereka mereka sampai mengatakan kepada orang tuanya ketika umur 15 tahun mereka minta hadiah. Dari orang tuanya. Apa hadiahnya? Minta supaya orang tua nggak ngurusin dia. Yang kedua dia minta nama bapaknya dihapus dari nama dia. Dia nggak dapat bahagia. Kata orang ini sukses. Terus bagaimana supaya kita sukses dunia dan akhirat. Syekh Abdul Razak, Bismillahullohu Taala, beliau menulis sebuah artikel pendek nggak panjang, maka harapan anak-anak santri nanti semua baca, baca karena ini bahasa Arab dan kecil, judulnya itu Asbabus Saada, kiat-kiat untuk bahagia. Bahagia dunia dan akhirat jemaah. Dan orang yang bahagia di dunia insya Allah bahagia di akhirat. Kenapa seperti itu? Karena yang punya kebahagiaan itu Allah Azza wa Ketika kita diturunkan ke bumi ini. Nabi Adam alaihissalam waktu di surga bahagia enggak beliau? Bahagia banget jemaah. Tapi kebahagiaan itu harus dilewatin dengan ujian. Apa ujiannya Nabi Adam alaihissalam? Ketika diperbolehkan makan dari semua. Menikmatin isi surga. Mau istirahat, mau jalan-jalan, mau makan, mau minum. Nikmat semuanya di sana. Allah kasih ujian apa? Jangan makan buah buah apa jemaah? Buah khuldi. Kita udah ingetin waktu itu. Yang menyebut buah khuldi siapa? Iblis. Bagaimana iblis mengatakan hal adulluka ala syajaratil khuldi wa La bela. Engkau mau enggak Adam? Ini udah nikmat hidupnya. Diperbolehkan segala sesuatu. Hidup bersama istrinya Hawa. Nabi Adam kalau sendirian di surga. Ya kurang sempurna kebahagiaan beliau. Maka Allah ciptakan buat Nabi Adam pasangannya. Ketika Nabi Adam diciptakan di dalam riwayat-riwayat Isra disebutkan bahwasanya Hawa itu diciptakan ketika Nabi Adam tidur. Dia tulang rusuk. Nabi Adam bangun, dilihat ada perempuan. Padahal belum belum pernah tahu dengan yang namanya perempuan. Baru pertama ada wanita diciptakan waktu itu. Tapi ada tanya, man anti, kok siapa Kok itu udah condong. Memang Allah ciptakan lias kuna ilaya. Sudah. Hidup nikmat bersama istrinya. Dan Nabi SAW juga mengatakan. Arbaun minas saada. Ada empat faktor kebahagiaan. Siapa yang mau sebutkan? Ada empat faktor eksternal. Jadi kebahagiaan itu sebenarnya dari diri kita sendiri, tapi ternyata ada faktor eksternal di dunia ini yang menjadi pendukung kebahagiaan, pendukung kesuksesan kita. Empat, siapa yang mau sebutkan? Ya maaf. Nah, Antum, iya. Apa empat faktor kebahagiaan yang disebutkan ke Nabi SAW? Wallahu alam. Antum mau bahagia enggak? Nah, harus belajar. Baik. Empat faktor kebahagiaan dari eksternal ya, dari luar kita. Kata Nabi SAW yang pertama adalah Al-Mar'atu Saleha. Istri yang saleha, Bukan yang cantik. Tapi yang saleha. Karena biasanya kita itu cari istri yang cantik, loh saat kita cari istri yang cantik yang soleha. Nah, yang kedua al baitul wasi, kata Nabi rumah yang luas. Makanya konsep rumah di masa kini ini konsep rumah yang membuat orang gak bahagia sebenarnya. Mereka bikin rumah minimalis. Padahal di antara pendukung kebahagiaan yang luas nggak harus bagus enggak, tapi luas. Orang kadang kala sekarang rumahnya apartemen sempit. Kalau mertuanya datang, orang tuanya datang, akhirnya tidurnya duduk selonjoran karena minimalis. Kamar mandinya minimalis. Kata Nabi Soal baik itu luas ya. Ingat bukan yang mewah bukan yang bagus tapi yang luas rumah itu. Makanya orang-orang di kampung itu sepertinya mereka lebih bahagia kalau dilihat dari sisi rumah mereka daripada orang-orang di kota. Rumah mereka luas-luas. Orang kampung itu keluar dari rumahnya apa yang dia lihat? Halaman. Di kanan rumahnya halaman. Di kiri rumahnya halaman. Di belakang rumahnya, halaman luas. Apalagi kalau belakang rumahnya dia. Dia buka pintu belakang rumahnya, yang dia lihat sawah nyambung sama gunung. Walaupun bukan dia yang punya, tapi dilihat Allah. Wah, wah, luas hati dia, Jemaah. Sekarang orang kalau hidup di kota besar, dia buka belakang rumahnya, yang dia lihat tembok. Allahu Akbar. Kemudian dia lihat ke atas, rumahnya orang sudah di atas. Al baitul wasi, rumah yang luas. Ingat nggak harus mahal, nggak harus mewah, tapi rumah yang luas. Yang ketiga, al jarus soleh. tetangga yang soleh. Karena apa guna Antum punya rumah yang luas, istri yang cantik, tetangganya pencuri. Tetangganya orang yang enggak benar, istri Antum digodain sama dia. Ayam Antum kalau keluar enggak pernah balik ke rumah. Wallahi sahih ya ma. Jadi apa gunanya? Ada gunanya. Antum pun enggak akan bahagia. Maka perlu cari tetangga yang baik. Kenapa laris perumahan-perumahan? Karena dalam bayangan mereka kalau hidup di perumahan tuh, insya Allah tetangganya baik-baik tuh. Yang keempat, almar ka Kendaraan yang nyaman, bukan kendaraan yang, uh, yang mahal, yang modelnya macam-macam, yang nyaman yang kalau dinaikin sama antum, insya Allah nggak takut mogok di tengah jalan. Yang kalau parkir nggak takut beret. Antum lihat ada orang-orang punya motor bagus, punya mobil bagus. Itu kalau beret ya maaf, sebenarnya yang baret itu bukan motornya. Tapi hati. Yang lihat ada baret di mobilnya, ya Allah, siapa yang melakukan ini? Ya, ada yang berbuat itu. Maka nanti kita akan bicarakan bagaimana supaya baret di mobil kita tetap membuat kita bahagia. Bagaimana antum keluar dari masjid, sandalnya hilang tetap antum bahagia. Siapa yang pernah keluar masjid, sandalnya hilang? Masya Allah, masya Allah apa namanya ya Yasir perasaannya gimana ketika sandal itu hilang sedih marah-marah enggak karena kok bisa hilang kenapa jas pernah buat hilang sandalnya kawannya Yasir enggak tapi sandalnya pernah hilang masya Allah bagaimana ketika sandal hilang sandal hilang berapa sih Jemaah? Tapi gimana orang keluar, motornya hilang. Ada satu kawan, bangun tidur di rumahnya, mau berangkat ke masjid, mobilnya hilang. Kemana mobilnya? Nah, misalnya. Ini cuma faktor eksternal yang membuat kita bahagia. Artinya kalaupun hilang, tetap ada sesuatu yang membuat kita sukses yang ada di diri kita. Maka kembali kepada cerita Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana ketika di sana boleh menikmati segala sesuatu kecuali satu pohon? Dan kata iblis menyebutnya pohon khuldi, padahal pohon biasa itu jamaah. Tapi karena kita hidup, kita perlu diuji. Supaya tahu mana yang sukses dan mana yang tidak sukses. Ini anak-anak di pesantren, kalau nggak ada ujian, ya nggak akan ketahuan akhirnya perlu diuji. Lama iblis itu godain Nabi Adam. Entah berapa lama sampai akhirnya Nabi Adam mendekati pohon itu. Kata iblis, Adam kau mau gak aku kasih tahu pohon khuldi, pohon keabadian, pohon kekekalan. Dan aku kasih tahu kerajaan yang tidak ada habisnya. Karena orang itu takut. Jemaah. Yang kaya takut miskin yang jadi penguasa takut diturunkan dari kekuasaannya. Maka dia selalu berpikir bagaimana selama-lamanya kekal dia berada di tempat itu. Tapi enggak ada kekekalan di muka bumi ini. Akhirnya Nabi Adam tertarik, tertipu dan dia makan. Ketika dia makan buah tersebut, pertama yang terjadi pakaiannya lepas. Telanjang. Kira-kira kalau itu terjadi di masa sekarang jamaah. Setiap orang berbuat dosa, pakaiannya hilang. Kita akan lihat di jalanan semua. Enggak pakai pakaian, pegangan kemaluan dia. Kenapa anak? Abid berbuat dosa. Wallahi jamaah. Allah tutupin sekarang dosa-dosa kita. Nabi Adam ketika berbuat dosa, langsung lepas pakaiannya semua ambil daun-daunan Nabi Adam untuk menutupin aurat. Kemudian Allah hukum. Nabi Adam bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah terima tobatnya tapi hukuman tetap diberikan. Apa hukumannya? Diturunkan ke muka bumi ini. Ketika diturunkan ke muka bumi ini, Allah memberikan pesan kepada Nabi Adam. Fa imma nakum minni huda. Apabila datang kepada kalian petunjuk dari aku, Allah katakan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Ini Allah sebutkan di surat Taha ayat 1 2 3. 123. Allah mengatakan barang siapa yang mengikuti petunjukku maka dia tidak akan tersesat. Dia akan jadi orang yang sukses. dia akan meraih apa yang dia inginkan. Wala dan dia tidak akan sengsara dan menderita hidupnya. Salah saya sudah. Kalau bicara kiat untuk sukses dunia akhirat, Allah udah kasih tahu nih. Di surat Toha ayatnya mudah. Satu, dua, tiga. Seratus, dua puluh tiga nggak akan tersesat, nggak akan menderita, nggak akan sengsara hidup. Dan ini keputusan Allah Jalla Jalaluh. Bagaimana Allah turunkan kepada Nabi Adam suhuf sebagai petunjuk. Kepada Nabi Musa Allah turunkan apa? Taurat yang mengikuti Taurat di masanya Nabi Musa, fala yadhillu Dilanjutkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Allah turunkan bersamanya Injil. Yang mengikuti Injil bersama Taurat. Fala yadillu yashqa. Maka tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara pada masa itu. Dan ketika Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam Allah turunkan Al-Quranul Karim. Di awal surat Toha Allah Azza wa Jal mengatakan Ma anzalna alaikal Quran litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu agar engkau menderita hidupnya. Enggak. Tersiksa dengan Al-Quran. La. Kadang kala teman-teman nih yang udah ngaji atau dulu dia sebelum ngaji dan sekarang ketika berjumpa dengan orang-orang yang masih jauh dari sentuhan-sentuhan agama dia berpikir agama ini menyusahkan berat agama ini sedikit-sedikit haram ada haram ada haram sehingga dia menderita. Lah. Coba engkau ikuti. Berapa banyak di antara kita yang kesel sama lampu merah? Engkau lihat lampu merah? Astagfirullah. Lampu merah. 60 detik. Mulai mikir yang enggak-enggak. Mulai kepingin robos lampu merah. Karena ngelihat lampu merah seperti itu. Padahal lampu merah dibikin supaya antum tidak menderita. Berapa banyak di antara kita yang males pakai sabuk pengaman. Akhirnya sabuk pengamannya, karena kalau nggak pakai sabuk pengaman, mobilnya bunyi terus. ya. Dia belikan alat untuk nutup tempatnya sabuk pengaman itu. Jema. Dia berpikir, ya Allah sabuk pengaman ada menyiksa. Padahal dia dibuat untuk keselamatan. Namanya safety belt, sabuk pengaman. Tapi sebagian orang nggak mau jamaah. Allah mengatakan ma anzalna quran li kami tidak menurunkan Al-Qur'an agar engkau sengsara hidupnya tapi agar engkau sukses bahagia dunia dan akhirat orang yang bahagia di dunia bahagia di akhirat ya ma supaya kita tahu apa kiat kebahagiaan itu. Ya ini Quran Allah sudah turunkan dan Allah jelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang siapa pemilik kebahagiaan. Di surat An-Najm ayat 43. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa huwa abhaka wa abka. Dan dialah Allah yang membuat orang tertawa dan membuat orang menangis. Dialah Allah yang membuat orang ini bergembira dan membuat orang ini menangis. Itu Allah Azza wa Korun. Siapa yang pernah ketemu Korun? Ada yang pernah ketemu Korun? Pernah ketemu orang namanya Korun? Gak ada cuman. Gak ada orang mau ngasih nama anaknya Korun. Atau ada orang yang ngasih nama anaknya Firaun, Firaun tahu, Firaun, nah, orang tak nggak kepingin ya. tapi nggak tahu ya. Kalau orang kafir, pernah ada yang punya orang kawan non-Muslim, namanya Korun, kayaknya nggak. Ya. Cerita Korun berada dalam kitab-kitab mereka, ada dalam Taurat ada dalam Israiliyat ya dalam cerita-cerita Bani Israel diceritakan Qarun dan Allah ceritakan dalam Al-Qur'anul Karim. Bagaimana Qarun dengan hartanya? Bangga dia. Dikatakan kepada dia, "La tafrah. Innallaha la yuhibbul farihin." Engkau jangan bergembira yang kelebihan, yang penuh dengan kebanggaan. Allah enggak suka. Allah enggak suka. Kalau nggak suka dengan orang-orang yang berbangga banggaan, yang bereuforia dengan hartanya, pamer hartanya, menunjukkan kepada manusia, Untuk pikir nih orang sukses lah? Sehari jarak sehari, korun itu keluar dengan kendaraannya. Sekarang mobil paling mahal berapa harganya, jemaah? Berapa? Berapa? 120 miliar. Berapa kilo emas itu? Kira-kira. Iya. Emas itu satu kilo. Kalau satu juta, 1 M. Iya. Berarti kalau 120, satu kintal, 1 ya kintal 20 lah. Betul? Betul enggak? Kita ini enggak bisa ngitung sekarang gara-gara. 120 miliar Kalau harga emas 1 kilo 1 miliar Berarti ya 120 Kilo jemaah Gimana masih pakai miliar Kilo emas so, karena kita lihat zamannya korun ini belum ada miliar-miliar itu jemaah Yang ada emas Dia punya kereta kuda dari emas pelananya dari emas. Orang kalau ngeliat ya uh, korun dengan dengan kereta kudanya yang semuanya emas. Kudanya berapa ekor, keretanya dari emas. Penjaga-penjaga bodyguardnya 300 dayang-dayangnya. Mana ngeliat korun ini punya dayang-dayang 300. Dan dia tunjukkan kepada orang-orang. Dikasih nasihat sama orang-orang ini. Wa ahsin kama ahsan Engkau berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Wa la tabghil fasad fil ard. Jangan buat kerusakan di muka bumi. ini. Apa kata Qarun? Dia mengatakan innama ini. Kita lihat Qarun ini sakit jiwa. Sakit. Jadi kalau bicara sakit jiwa itu enggak harus gila jemaah. Enggak, orang kena penyakit jiwa, mentalnya sakit itu jangan dipikir dia itu enggak bisa diajak ngomong. Dia bisa diajak ngomong, tapi ketika dia berbicara kelihatan orang ini sakit jiwa. Apa kata Korun? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku ini bisa seperti ini. Karena ilmu yang diberikan kepada aku. Karena usahaku karena kecerdasanku, karena upayaku, karena perjuanganku. sakitnya orang. Dikasih tahu benar-benar. Malah dia membanggakan dirinya. Ini adalah hasil karyaku. Perjuanganku, ilmuku. Apa yang terjadi? Allah benamkan korun bersama rumahnya bersama semua hartanya. Entah berapa ton emasnya korun. Kalau sekarang orang kaya sekarang itu kaya-kayaan. Kenapa? Dia kaya raya dengan angka, nomor. Jadi cuma rekening doang. Duitnya mana? Ya ada lah. Di mana? alam ada di bank sini, di bank sana. Di bank. Kalau dulu benar korun itu. Semua hartanya ada di rumah dia cuma. Kaya beneran, bukan kaya-kaya. Sekarang ada orang terkaya punya duit, kekayaannya katanya 300, 3000 triliun, 4000 triliun atau 5000 triliun. Di mana engkau punya uang? Ada di bank Swiss sekian. Eh cuma angka doang, korun lah. Untuk melihat di rumahnya memang semua isinya emas. Harta dia. Itu Allah benamkan Supaya kita tahu yang membuat kita bisa tertawa dan yang membuat kita bisa menangis itu Allah Azza wa Jal. Jadi kalau ingin bahagia bagaimana kita menata hati untuk beriman kepada Allah Azza wa Jal. Semuanya milik Allah Azza wa Jal. mulk. <Sessizuk> Katakan ya Allah. Pemilik segala pemilikan, pemilik segala kerajaan, ada berapa raja, ada berapa orang kaya, semuanya orang kaya, semuanya milik Allah Azza wa jahat. Allah yang menguasai mereka. Dan mereka tahu, mereka tahu. Orang-orang kaya ini tahu dia bakal mati. Orang-orang yang berkuasa tahu dia akan turun dari kekuasaannya. Cuma mereka kadang kala lupa seperti yang terjadi dengan Nabi Adam alaihissalam ketika berada di surga ditipu sama iblis. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man Engkau memberikan kekuasaan, kerajaan kepada siapa yang kau kehendaki Allah. Wa tanzi'ul mulk mimman tasha. Dan engkau cabut itu kekuasaan dan kerajaan, kepemilikan dicabut mimman tasha. Wa tudhillu man wa tu'izzu man tasya' wa tu'izzu man wa engkau memuliakan siapa yang engkau kehendaki engkau menghinakan siapa yang engkau kehendaki biyadikal khair jamkan di tangan Allah segala kebaikan semuanya ada di tangan Allah azza Jalla. bukan di tangan fulan bukan di tangan fulan ini urusannya terserah fulan tangan Allah azza innaka ala kulli syai'in qadir Allah itu mahakuasa atas segala sesuatu dan Allah menjanjikan kesuksesan buat siapa? Kata Allah di surat An-Nahl ayat 97 Man 'amila salihan min untha, wa huwa mu'min, kata Allah, Allah azza wa jalla barang siapa yang beramal soleh. baik itu laki-laki atau perempuan nih kalau ada yang mengatakan Islam itu diskriminatif terhadap para wanita enggak Allah sebutkan, barang siapa bersama beramal soleh, mau laki, mau perempuan, dengan catatan: "Wahua mukmin, dia beriman." Ini syarat penting untuk kita sampaikan kepada manusia, karena ada orang-orang liberal yang berpandangan nanti di surga itu ada orang-orang kafir di sana orang-orang kafir yang baik hati itu dia yang suka bersodako kita ngelihat ada orang-orang kaya raya dia sodakonya satu triliun non muslim dia suka membantu orang lain dia punya banyak kebaikan dia menemukan lampu mungkin dia menemukan motor jadi amal jariah dialah kalau mungkin orang berpikir dia ini orang yang pertama kali menemukan iya itu amal baik kita nggak pungkirin dia berbuat baik. Tapi syaratnya mukmin. Syaratnya dia harus beriman kepada Allah dan hari akhir. Kepada rukun iman. Oleh karena itu Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya tentang Ibn Judaan. Orang yang baik hati di Mekah jemaah. Banyak sekali kebaikan dia. Bahkan dia kalau ada tamu bukan hanya potong seekor kambing. Onta dipotong sama dia. Di antara kebaikan dia, royalnya dia jemaah, dia bukan hanya ngasih makan jemaah haji. Dia kasih makan binatang buas jemaah. Dia bawa beberapa ekor onta ke padang pasir sana, dia potong. Dibiarkan dimakan oleh singa, dibiarkan dimakan oleh burung-burung, serigala -burung, apa, dikasih sama dia. Ini orang ditanya apakah bermanfaat buat dia apa yang dia kerjakan di dunia ini. Enggak kata Nabi sallallahu Karena dia bukan orang yang beriman, dia enggak pernah mengatakan ya Allah ampuni aku di hari dibangkitkannya manusia. Maka Allah sebutkan man amila salihan min aw unsa wa huwa mu'min. Ini syarat utama. Kalau semua persyaratan dia kerjakan tapi syarat utama syarat wajib tidak dia kerjakan, ya nggak akan bisa diterima. Antum pernah daftar sesuatu, mengikuti sesuatu, suruh isi coba. Ada yang wajib diisi, ada yang nggak wajib diisi. Ketika yang nggak wajib diisi antum isi semuanya, tapi yang wajib tidak antum isi diterima nggak itu coba? Nggak bisa. iman itu harus diisi. Apa yang akan terjadi? Apa yang Allah janjikan kepada orang yang amila salihan dan dia beriman kepada Allah Azza wa dan hari akhir dengan rukun iman? Fala hayatan Kata Allah, kami benar-benar akan memberikan penghidupan kepada dia. Kehidupan yang baik. Sukses. Siapa yang kasih Allah Azza wa Siapa yang janji Allah Rabbul Alamin. Dan Allah tidak pernah ingkar janji. Siapa? Yakin antum sama Allah. Kemudian. Wala nadziyannahum Bi Dan kami akan berikan balasan. Kan mereka beramal. Allah janji akan kasih kebahagiaan kepada dia. Kesuksesan sama dia dalam kehidupan. Kehidupan dunia. Kehidupan di alam barzah. Kehidupan di akhirat nanti. Dan bicara amalan yang dia kerjakan kami akan memberikan balasan dengan yang lebih baik daripada yang mereka kerjakan. Allah jemaah Allah itu maha baik sama kita. Kita sodako satu motor. Ditulisnya berapa? 700 motor. Bagaimana cerita seorang sahabat yang membawa seekor onta. Dia mengatakan, onta ini udah lengkap sama plananya, udah siap untuk perang jemaah. Kata sahabat ini ya Rasulullah, hadihi fi sabilillah. Ini diberikan di jalan Allah Azza wa Jalla. Ini bicara Allah akan kasih balasan dari yang lebih baik. Kata Nabi SAW, laka biha yaumul qiyamah sab'u mi'atinaq. Kulluha makhtu engkau akan mendapatkan ganti dengan satu onta yang kau berikan ini 700 ekor onta pada hari kiamat semuanya pakai pelan. Allah maha baik jemaah. Tapi syaratnya beriman dan beramal soleh. Ahibati fillah. Syekhul Islam. Rahimahullahu ta'ala. Beliau menyebutkan kiat kesuksesan yang harus. Kata beliau, al-iman billah wa rasulihi huwa jima'u sa'adati wa asluha. Beriman kepada Allah dan Rasulnya itu poros kebahagiaan dan pokok akar kebahagiaan. Beriman kepada Allah dan Rasul. Para sahabat Nabi disiksa. Bilal bin Rabah disiksa. Khabab bin Arth disiksa. Hidupnya mungkin penuh penderitaan. Orang-orang musyrikin tertawa. Ketika melihat mereka hidup menderita. Padahal mereka punya kebahagiaan. Di mana letaknya? Di hati. Dan inilah jamaah. Keadilan dan keagungan Allah Azza wa Jal. Allah tidak menjadikan kebahagiaan itu di harta. Kalau kebahagiaan itu di harta, kesuksesan itu di banyaknya harta. Berarti banyak sahabat yang gak bahagia. Dan banyak manusia yang gak bahagia. Gak sukses berarti hidup kita. Tapi Allah meletakkan kebahagiaan itu di hati. Di mana tempatnya iman? Di sini ya. Siapa yang gak punya hati? Yang hari ini datang tanpa hati. Semua punya hati. Kalau tadi dikatakan oleh WHO satu miliar orang sakit hati. Ada masalah dengan hati. Coba diperbaiki imannya. Insya Allah engkau akan jadi orang yang sukses. Ala bidhikrillah tatma'innul qulub. Ahibbati billah. Cuma dalam menjalani hidup ini. Ada tiga kondisi yang akan kita lewatin. Kondisi yang pertama kita akan berbuat dosa. antum makan berbuat dosa. Itu udah fitrah manusia. Yang mana dosa itu akan mengurangi kebahagiaan. Karena dosa itu akan menyisakan nokta hitam di hati kita. Kata Nabi SAW, nukita fi qalbi nukta, saudara. Ini wadah kebahagiaannya nggak jadi jernih, jadi kotor. Antum bisa ngelihat ya, ketika gelas itu jernih enak dilihat. Tapi kalau sudah ada lumutnya ini itu, ngelihatnya aja nggak suka, apalagi mau minum. Ketika seorang berbuat dosa, maka akan ada noktah hitam. Apa kata Nabi SAW? taba, wa wa naza'a itu tanda apa cama? Tanda udah selesai kajiannya. Kalau dia bertobat, beristighfar, meninggalkan itu dosa, jantungnya, hatinya dibersihkan. Dibersihkan. Allahu Akbar. Antum kau ngelihat kacamata orang pakai kacamata, kemudian ada ada debunya atau ada apa, kemudian antum bersihkan dilihat, ya Allah enaknya ngelihat. Maka kalau bicara kita akan berbuat dosa dan akan kembali berbuat dosa dan akan kembali berbuat dosa yang menjadi tabiat manusia, solusinya supaya tetap sukses istighfar. Memang nggak mau perbanyak istighfar. Nah, antum, mana mau tanya? Kemarin berapa kali istighfar antum? Tiga kali lima. ada tambahan lainnya. Gak terhitung. Kita gak terhitung. Nabi SAW menghitung ya. Ma? Nabi ngitung. Beliau mengatakan, Ayuhannas, tubuh Allah wa Wahai umat manusia, siapa umat manusia itu jamaah? Ya, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, ada Abdurrahman bin Auf, ada sepuluh sahabat yang dijamin masuk surga. Beliau mengatakan kepada mereka, ilallah wastagfiru. Bertobatlah kalian dan beristighfarlah. "Fa inni atubu wa astaghfiru fil yawm min Aku bertobat, beristighfar mohon sama Allah tiap hari itu lebih daripada 70 kali. Sekali duduk kadang kala beliau seratus kali jamaah. Istighfar. Jadi kalau kau ingin sukses hidupnya, perbanyak istighfar. Karena kita tahu dosa itu nempel sama kita terus. Ya. Hanya saja tadi kalau kita berbuat dosa, nggak seperti cerita Nabi Adam. Lepas baju kita, enggak. Maka beristighfar. Ibnu Qayyim Azza Ibnu Qayyim rahimahullahu taala Beliau menyebutkan hal itu. Tiga kondisi Jadi yang pertama, ketika engkau berbuat dosa, bertobat, beristighfar. Habis sholat aja kita ngomong apa, Jamal? Istighfar. Dan kalau bicara faedahnya istighfar, banyak sekali. Istighfar, bertobat kepada Allah itu membukakan pintu rizki. Apa kata Nabi Nuh kepada kaumnya. Fakul tu rabbakum. Innahu kana ghaffara yursili sama'a alaikum midrara. Wa yumditkum bi amwal wa banin. Wa ija'al lakum jannatin wa ija'al lakum anhara. Aku katakan kepada kaumku. Beristighfarlah kalian. Bertobatlah kepada Allah. Allah itu maha menerima. Taubat hamba. Maha pengampun Allah Azza wa Jalla. Maka Allah akan kirimkan hujan yang bermanfaat buat kalian. Allah akan tambah buat kalian harta anak-anak kalian, dan Allah akan jadikan buat kalian taman-taman kebun-kebun sungai-sungai dengan bertobat dan beristighfar. Jadi, kalau kondisi internal kita baik, urusan eksternal itu nomor dua, tapi Allah janji Allah akan berikan kepada kita. Maka hendaklah kita bertobat kepada Allah dan syaratnya tobat itu apa aja syaratnya tobat? Udah pernah tobat belum? Siapa namanya? Nah, siapa namanya? Riri. Riri udah pernah tobat. Dedi, Denny, Denny udah pernah tobat. Sering? Enggak, enggak sering. Nabi katanya tiap hari suruh tobat. Kok enggak sering? Kata Nabi SAW tiap hari lebih dari 70 kali. Nabi SAW tiap hari bertobat lebih daripada 70 kali. Dan ini sebulan sekali tobat. Hah? Sejumat sekali. Atau tiap hari tobat? Tiap hari tobat enggak? Baik syaratnya tobat apa jamaah? Menyesali, meninggalkan, bertekad untuk tidak, mengulangi itu harus ada. Jadi kondisi kedua Allah akan kasih nikmat sama kita. Ada sebagian kita yang lupa dengan nikmat yang Allah berikan. Kalau kepingin sukses antum syukuri nikmat yang Allah berikan. Wa in ta'uddu nikmat Allah la tuhsuha. Kalau kalian hendak menghitung nikmat Allah nggak bakalan bisa. Tapi kebanyakan kita menghitung nikmat itu fulus. Harta. Padahal nih bisa duduk di bawah ini nikmat. Gimana kalau Allah jadikan kita punya penyakit wasir yang nggak bisa duduk? Kita kan nggak mensyukuri nikmat itu. Maka syukuri nikmat yang Allah berikan. Nabi Alaihissalam berpesan kepada Mu'ad bin Jabal untuk membaca doa di akhir sholat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Kalau merasa Ustaz sebenarnya anak ini sedang kena musibah Ustaz. Susah ekonomi. Lihat kepada yang lebih susah hidupnya. Kalau kepingin sukses hidupnya. ila huwa asfala minkum. huwa Sedangkan orang-orang yang mementingkan kehidupan dunia. Mereka itu nyuruh kita melihat kepada yang di atas kita. Maka kenapa selalu ditampakkan barang-barang mewah. Mobil-mobil mewah. Memang orang ini supaya kepingin. Ketika dia berambisi, dia akan berusaha dan dia akan tersiksa. Kenapa? Ketika dia sudah punya mobil dengan harga 2 miliar. Udah dia hatinya sudah kayaknya bahagia. Tahu-tahu di lampu merah ketemu saya yang harganya 7M. Dia lihat. Dia lihat ke sini nih. Enggak bersyukur dia. Antum pun seperti itu. Ketika lihat kawannya umpamanya Masya Allah. Pakai sandal harganya 100 ribu. Antum sandalnya cuma 50 ribu. Yang lihat ya Allah. Sampai sandal pun membuat antum tidak bahagia. Bersyukur kepada Allah dengan melihat yang lebih susah hidup. Unduru ila wa asfalaminku. Jangan ngeliat kepada yang di atas kalian. Ya. Bapak-bapak nih. Kalau istrinya pulang dari rumah orang kaya. Biasanya istrinya itu kekurangan kehilangan kebahagiaannya. Dia datang ke rumah ngomong. Bang, tadi aku ke rumah Fulan. Masya Allah. Dia baru beli kursi pijat. Harganya 48 juta bang. Hmm, iya, terus... Anak gaji cuma 5 juta sebulannya. Kalau untuk beli kursi itu berapa bulan? Jamaah nggak usah makan. 10 bulan nggak usah makan gitu gitu kan. Kita akan kehilangan nikmat ketika kepingin ini, kepingin itu. Lihat kepada yang di bawah kalian. Kalau masih belum terobatin, lihat kuburan. Berangkat ke kuburan itu. Supaya tadi kita dapat kesuksesan dalam kehidupan ini dengan cara mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Kemudian yang ketiga kondisi ketiga kita akan kena musibah. Nikmat dikasih dosa dilakukan dan musibah menanti kita. Allah sudah mengatakan Wala Udah pasti kita akan kasih ujian sama kalian. minal minal wa sabirin. Jadi kalau bicara kena ujian sabar. Tadi motornya hilang, anaknya sakit, istrinya meninggal dunia. Orang yang ditinggal mati istrinya musibah apa enggak? Musibah enggak? Tergantung. Antum lihat ya mah, kejadian di negeri kita yang memalukan sekali. Seorang yang membayar orang lain untuk membunuh istri. Mungkin anak-anak gak baca. Ini ada orang, dia bayar orang supaya istrinya dibunuh. Karena dia mau, nak, mau kawin lagi dia. Akhirnya subhanallah istrinya berulang kali mau dibunuh gak mati-mati istrinya. Akhirnya dia bunuh diri. Na'udzubillah. Ketika ketahuan dia melakukan usaha pembunuhan terhadap istrinya, akhirnya dia bunuh diri. Bagaimana iblis menyesatkan orang ini? Dibayangin, dibayangkan nama dia sesuatu yang indah, yang berakhir dengan na'udzubillah. Orang yang mati bunuh diri, diancam neraka. Maka tadi Ana sampaikan, kenapa orang kalau istrinya mati musibah belum tentu. Boleh jadi dia memang menunggu istrinya mati. Kok belum mati-mati? Anak ini mau ganti istri nggak enak gitu ya masih hidup terus gitu kan. Nah, tapi Allah akan kasih musibah sama kita. Juga. Yang jelas, kalau engkau ingin bahagia, tadi bersyukur ketika mendapatkan nikmat dari Allah Azza wa Bersabar ketika mendapatkan musibah dan beristighfar ketika berbuat dosa, bertobat. Kata Nabi SAW, ajaban li amril mukmin inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman. Nih, kalau mau takjub kita, kalau kita kan kadang-kadang takjub dengan harta seseorang. Seharusnya kita takjub dengan orang yang beriman. Orang beriman semua urusannya baik. Mau ada di atas, mau ada di bawah, mau sehat, mau sakit, mau kaya, mau miskin, mau dapat pekerjaan, mau di PHK, semua urusannya baik. Dan itu kata Nabi SAW, illa lil mu'min. Dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang yang beriman. Kenapa kita menafikan orang-orang tidak beriman nggak ada yang bahagia, nggak ada yang baik hidupnya, susah mereka, walaupun kelihatannya senang hidupnya. Ada beberapa faktor kebahagiaan yang dia miliki, rumah luas dia punya, mungkin istri baik dia punya, kendaraan enak dia miliki, tetangga yang baik, ada faktor eksternal untuk kebahagiaan dan kesuksesan dia. Kita lihat, tapi ada sesuatu di dalam hati yang kita nggak akan lihat. Dan Nabi menjelaskan kepada kita. Ajaban di mu'min. sungguh menakjubkan orang yang beriman. Semua urusannya baik. Dan Nabi tegaskan, Walaysa illa lil -mu'min. Yang seperti ini tidak dimiliki kecuali oleh orang yang beriman. Dan iman itu bertingkat-tingkat. Bagaimana kondisi orang beriman ini? In asabat husarra syakar. Kalau dia dapat nikmat, dia bersyukur sama Allah Azza wa Dan itu baik buat dia. Wa in asabat husbarra. Dia ditimpa sesuatu yang merugikan dia, yang membahayakan dia. Kena bencana petaka, dia bersabar. Fakana khairan lah. Dan itu akan jadi baik buat dia. Maka hebatifillah. Semoga kita bisa sukses dunia dan akhirat. Dan kalau bicara kenikmatan dunia ini sedikit. Sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih abadi. Itu yang seharusnya kita lebih kejar. Kalau antum cari akhirat. Insya Allah dunia akan ikut antum. Tapi kalau antum cari dunia. Kesuksesan dunia. Maka akhirat akan meninggalkan antum. Hada wallahu a'lam Masya Allah Ana izin minum dulu. Alhamdulillah. Ustadz, sudah kurang lebih tiga bulan ini, ana futur dan merasa iman sangat tipis. Sehingga meninggalkan ibadah-ibadah sunnah yang anda lakukan. Baik puasa, sholat, dan baca Quran. Anda minta doa serta nasihatnya. Bagaimana caranya agar anda dapat kembali melaksanakan amal-amalan ibadah tersebut. Dan menjauhkan diri dari kemaksiatan. Iya kalau bicara kondisi. Tadi kita sebutkan manusia akan berbuat dosa. Karena itu udah kodrat manusia. Iman juga naik turun. Ketika iman kita sedang turun. Ketika iman kita sedang turun maka tolong paksakan diri kita untuk mengerjakan yang wajib-wajib. Yang sunnah mungkin ditinggalkan, yang wajib-wajib. Tapi kalau bisa, yang sunnah-sunnah tetap dikerjakan dengan jumlah yang lebih dikit. Umpamanya, anak biasa sholat malam, Ustaz, tujuh rokaat. Sembilan rokaat, sebelas rokaat. Ketika futur, antum tetap sholat. Walaupun cuma satu rokaat. Tetap jam. Yang biasa sholat duha, delapan rokaat. Ketika futur, tetap sholat duha, dua rokaat. Walaupun hanya baca, Inna kal dan wal asri. Tetap dijaga. Kenapa? Karena kalau antum maksain delapan rokaat dalam kondisi futur, kadangkala antum akan tambah futur, bahkan ditinggal. Ya udah, dikurangin jumlahnya, tetap itu dikerjakan. Kemudian perlu ganti suasana. Jiwa kita ini mengalami kejenuhan. Ada kejenuhan. Yang layaf turun itu malaikat lah turun kata Allah. Kita enggak. Oleh karena itu usahakan ketika memang sedang futur, cari kegiatan untuk mengisi waktu dengan hal-hal yang positif. Contohnya olahraga. Larian tuh. Lari. Atau main bola, main basket ya. Tapi di tempat yang tidak penuh kemaksiatan. Alhamdulillah Ustaz aneh kalau futur sih biasanya lari Ustaz ikut car free day Ustaz. Sana laki perempuan dengan pakaian-pakaian yang seperti itu. Enggak antum akan tambah futur. Bukan futur lagi. Pulang dari sana merangka antum imannya udah. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga istighfar. Karena boleh jadi ada dosa-dosa yang menyebabkan tadi noktah-noktah hitam di jantung. Sehingga jantungnya jadi lemah, jadi sakit. Dokter tuh, dokter jantung, kadang-kala -kadang anak bawa Abah Ana, dia kasih tahu kondisinya jantungnya seperti ini. Jangan makan ini umpamanya, usahakan lakukan jalan kaki olahraga supaya jantungnya sehat. Kita menjaga kesehatan jantung dengan istighfar, mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Terus berdoa, hindari tempat-tempat tadi yang menyebabkan kemaksiatan. Kemudian jamaah ketika kita sudah istirahat ya mulai datang kajian lagi cari kawan yang bisa mengingatkan kita insya Allah akan semangat kembali baca doa jangan berhenti Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. karena orang walaupun futur insya Allah untuk membaca doa itu masih mudah buat dia Bolehkah beristighfar dengan terus menerus mendawamkan Rabbi wali walidayya warhamhumah kama rabbayani sagira? Apakah akan mendapatkan keutamaan istighfar? Nah. Karena Rabbi Ya Allah ampuni aku. Wali walidayya. Dan kedua orang tuaku. Hanya saja jamaah kalau kita lihat kenapa istighfar Nabi SAW itu beragam. Macam-macam istighfar Nabi SAW. Karena kondisi manusia kalau dia terbiasa membaca sesuatu, satu model saja, itu lama-kelamaan udah gak ada rasa. Seperti kebanyakan kita baca Al-Fatihah, itu tanpa mengingat udah jalannya mah. Alhamdulillahirrabbilalaminarrahman. Padahal mikirnya nanti telur sama bihun itu. dia tapi keluar itu sudah jemaah. Makanya kenapa kita disuruh baca yang lainnya. Baca Al-Fatihah, baca surat. Kemudian kalau ini istighfar, antu baca istighfar Rabbir Firli Wali Walidaya, tapi baca juga Rabbir Firli Watu Baaleya Inna Ka Anta Tawabur Rahim. Baca La Ilaha Illa Anta Subhanaka Inni Kuntu Minal Zalimin. Baca اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم ترسل بجد اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أعلنت وما أسررت وما أسرفت وما أنت علم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر بجد سيد الاستغفار جديد أساها كان براغم Soalnya kalau baca satu model kadang-kala atau kebanyakan akhirnya kita nggak lagi menghayatinya seperti itu. Jadi nggak apa-apa untuk mendawamkan itu, tapi usahakan tadi baca yang lainnya. Baik. Lain. Ustadz, anda ingin tanya masalah jenggot, potong jambang itu diperbolehkan apa tidak? Tolong penjelasan yang sedikit dalam, Ustadz sedikit dalam. Anak kira sedikit aja, ternyata sedikit dalam. Banyak berarti Ustaz. Nah, akhirnya bilang. Kita ini kadangkala menganggap jenggot ini risih. Mungkin adik-adik anak-anak santri sekarang ini nggak merasakan yang dirasakan oleh yang tua-tua. Ketika anak pulang dari pesantren pakai jenggot. disidang sidang. Di sidang. Kenapa pakai jenggot? Sampai ada yang mengatakan, yang pakai jenggot itu orang tua. Akhirnya anak ngomong. Ada satu paman yang mengatakan seperti itu. Anak tanyakan, paman. coba tunjukkan mana orang tua yang pakai jenggot. Kepada dipotong jenggotnya mereka. Diam dia. Iya orang tua pada waktu itu dipotong jenggotnya. Jenggot ini syariat, tenang ngomong. Ini sunnah Nabi SAW. Nabi nyuruh. Agar dia mengatakan, loh ini tahu abana itu ustad. Iya. Gak pakai jenggot. Emangnya dalil abahnya gak pakai jenggot. Kadang kala kita ketemu orang-orang di -orang, Jemaah. Ya sudah anak diam aja. Tapi karena kita masih muda kadang kala masih berani debat-debat. Tapi anak akhirnya sadar kalau anak salah. Jadi kalau bicara jenggot itu perintah jemaah. Aful liha. Bukan suruh tembok apa? Suruh tumbuhkan jenggot, nggak ada perintah tumbuhkan jenggot. Kalau suruh tumbuhkan jenggot, kita harus nanam jenggot jemaah. Gimana nggak tumbuh janggutnya? Ditanam janggutnya? Enggak. Biarkan kata Nabi SAW. Aful liha. sudah dibiarin. Jadi ketika kita menyelisihi Perintah Nabi Wasallam. yang ada, kita akan kehilangan sebagian kebahagiaan. Pernah waktu itu, kita ngobrol sama teman di, di Jami'ah di, di Medina, ada teman-teman yang masih potong jenggot. Ribut, dia macam-macam. Emangnya, kalau anak potong jenggot, Ana, ana masuk neraka, nggak masuk surga. Ana. Masya Allah, coba. ini ada orang-orang yang ekstrem belajar tapi semakin apa semakin keras hatinya. Anda sampaikan kepada dia, Nabi saw, SAW berpesan, Kullu jannah. Semua umatku kata Nabi masuk surga, semuanya. Artinya engkau pun masuk surga. Iya, cuma Nabi mengatakan ilhaman abad kecuali enggak mau masuk surga. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, waman ya'ba. Siapa orang yang enggak mau masuk surga? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man apa ani? Yang taat sama aku masuk surga. Wa man asani faqat aba. Yang durhaka sama aku berarti dia enggan masuk surga. Jadi bicara jenggot ini ya udah perintah Nabi SAW kerjain. Emangnya berat. Antum pakai jenggot. Ya Allah Ustadz jenggotnya kayak gitu Enggak berat kok jalan. ya. Harus lundu gitu jemaah. Berapa kilo? Enggak aja Tapi berat kadang kalah Ya, yang namanya anak-anak muda, dia kepingin gaya. Ya, dia mesti ngeliat orang-orang kok kayaknya keren banget. Ini itu, aku lihat, biarkan cek supaya engkau bahagia hidup. Dan, jenggot ini zina, turijan. perhiasannya perempuan itu pakai anting, ya, perempuan pakai kalung, pakai gelang. tuh perempuan kayak gitu, tuh. Walaupun sekarang, kadang-kadang kita ngelihat laki-laki udah mulai pakai gelang, ya ada tujuh gelangnya. Ada laki-laki yang hidungnya dikasih antingnya. Pernah lihat Dulu kita ngeliat yang ditaruh di hidungnya itu sapi. Untuk melihat. Sekarang manusia ada pakai itu. Ya Ustaz, anak masa sapi aja yang boleh. Dia iri sama sapi. Kita mau ngomong apa ya? Sudah kalau mau niru sapi ya. Nah, sedangkan laki-laki jamaah -laki, kita lihat dulu yang pakai tato itu perempuan. Perempuan yang pakai tato. Karena tato itu perhiasan. Tapi perhiasan yang terlarang. Makanya hadisnya yang ada. apa La'ana Rasulullah SAW. Al-washimat al washima Perempuan yang mentato dan yang di, yang minta ditato. Perempuan. Karena perempuan itu gak pede. Jaman. Dia ngelihat dirinya makanya alisnya ditato, ininya ditato karena dia nggak pede. Tapi kalau laki-laki nggak -laki pede, kemudian dia pakai tato, berarti ya ada yang sakit, ada yang kurang sama dia. Dan Aisyah radhiyallahu anha di antara sumpah dia itu dia kok bersumpah demi Allah yang menghiasi laki-laki dengan liha, dengan jenggot, itu hiasan laki-laki. Maka kalau antum melihat perempuan pakai jenggot, kira-kira gimana antum? Antum godul basor. Enggak gudul bahas ini gimana nih kayak gini nih. Karena memang itu jenggot hiasannya laki-laki. Gimana -laki. dengan yang tidak punya jenggot Ustaz? Ya sabar. Ada masalah untuk enggak punya jenggot. Enggak usah pakai apa? Pakai minyak ini itu supaya jenggotnya tumbuh. Enggak, nggak disuruh menumbuhkan jenggot tapi disuruh membiarkan jenggot. Ada orang dikasih jenggot dipotong sama dia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya jika kita tidak bertegur sapa dengan tetangga yang suka menfitnah kita? Nih. Tadi kita sebutkan empat faktor kebahagiaan. Salah satunya tetangga yang baik nih. Tetangganya suka menfitnah. Dia nggak mau bertegur sapa. Rasul s.a.w. membolehkan kita tidak bertegur sapa. Berapa hari? Tiga hari ini dalam urusan dunia, urusan dia fitnah kita ini itu kata Nabi SAW, la yahjurul muslim akhahu fauqasara. Enggak boleh kita tidak bertegur sapa lebih dari tiga Bagaimana Ustaz kita menghadapi tetangga yang suka fitnah? Ya kita berbuat baik sama dia. Berbuat baik. Artinya kita ini sudah kadung punya tetangga nggak baik. Suka menfitnah. Mau pindah rumah nggak punya fulus mau tetap tinggal di sana menderita. Punya tetangga seperti ini. Nah, tugas kita memperbaiki tetangga kita. Bagaimana cara memperbaikinya? Kata Allah Azza wa Jal, hiya ahsan. Balaslah dengan kebaikan. Dia suka fitnah, antum kirimin kue, kirimin sarapan, ini tuh, assalamualaikum, dia lagi punya kerjaan, kita bantuin dia lama-lama insya Allah dia baik karena ini ini harapan kita jemaah subhanallah Allah itu mengatakan asallahu an bainakum wa bainal wallahu qadir Allah bisa orang yang kita musuhin tau-tau berubah jadi jadi orang yang kita cintain dia bisa Allah lakukan itu Allah kasih ide sama dia mungkin dia jadi lebih baik dari kita mungkin dia masuk surga dulu daripada kita maka kita berbuat baik sama dia ada seorang yang digangguin sama tetangganya jam dia ini orang ya di kampung ya dia piara kambing tetangganya piara anjing dia piara kambing tetangganya piara anjing akhirnya anjingnya itu sering godain anak-anaknya kambing jam stress kan anaknya kambing jadi gak mau makan ini itu gara-gara digodain sama anjing itu datanglah dia ke ustadz ustadz dia apa ustadz ini anak punya tetangga kayak gini apa yang harus anak lakukan? Anak sudah ngomong berulang kali sama dia. nggak digubris sama dia. Apa kata ustadznya? Engkau kasih hadiah dia. Anak kambing yang lucu-lucu kasih sama dia. Gitu Ustaz, ya? Iya sudah. Ya sudah dia minta nasihat. Dia datang. Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan. Anak mau kasih hadiah buat antum. Dikasih anak kambing yang lucu sama Allah. Akbar. Sejak itu anjingnya diikat sama dia. Anjingnya dia diikat. Kenapa? Karena dia punya kambing juga. Dia punya kambing. Itu kan jemaah. kadang, -kadang kita kasih satu kambing, seribu kambing, selamat dari dia. Nah, kita berusaha berbuat baik sama dia. Insya Allah dengan cara itu mudah-mudahan dia kembali jadi baik. Dan terus doakan dia. Kalau ada seorang anak yang baru balik dan bapaknya sudah meninggal dunia. Sehingga masyarakat menganggapnya anak yatim. Akhirnya ketika ada acara santunan anak yatim dia mendapatkan jatah. Apakah boleh dia menerima pemberian santunan itu Ustaz? Iya. Jadi kalau dia tahu anak ini sudah balik dan tetap dikasih duit, yang salah yang ngasih duit atau yang nerima? Yang ngasih duit ini nggak paham mana anak yatim dan mana yang bukan anak yatim. Maka ketika dikasih sampaikan saya sudah bukan yatim. Tapi kalau mau kasih santunan nggak ada masalah. Tapi tidak atas nama anak yatim karena dia sudah balik. Wa ilah nih orang-orang tua semua yatim. Antum melihat yang umur 60 tahun, bapak yatim ya. Iya, bapak saya sudah mati. Itu ya. yatim juga dia urusannya karena bapaknya mati gitu loh. Jadi kalau sudah namun kalau mereka sudah tahu sampaikan anak ini sudah anak-anak sudah balik dan dia sudah bukan yatim lagi, tapi kalau mau dikasih, "faktor nggak apa-apa, dia memang butuh jadi bukan atas nama yatim. Jemaah bukan atas nama yatim. Apabila belum dikatakan orang beriman, apabila kita masih mengkhawatirkan masa depan anak-anak, apakah belum dikatakan orang beriman, apabila kita..." masih mengkhawatirkan masa depan anak-anak apabila belum kita apabila belum kita dalam keadaan apabila belum kita dalam keadaan belum mampu ekonomi. Ahibati Ya, iman itu kan bertingkat-tingkat tadi. Umar bin Abdul Aziz ya. Ketika dia mau mati. Dia mati masih dalam dia mau mati masih dalam kondisi sebagai khalifah ya. Sehingga orang-orang datang kepada beliau. Karena beliau menurut wayat yang sahih beliau itu diracun. Dibunuh beliau. Ketika dia mau mati, dia ya, menteri-menteri beliau, kawan-kawan dekat beliau datang. Ya Amirul Mukminin, ausi, engkau kasih wasiat buat anak-anakmu. Anak-anakmu ini miskin. Umar bin Abdul Aziz itu ninggalkan warisan kalau nggak salah cuma 17 dirham atau 18 dirham yang 6 dirham untuk urusan kafannya kuburan dia ya, sisanya itu warisan ya, sedikit sekali jama mungkin kalau hitungan warisan beliau itu ya satu juta mungkin warisan. mereka nggak terawasi engkau wasiatlah buat anak anakmu engkau masih khalifah ini dijadikan gubernur di sini ini dikasih ini kan manfaat engkau masih berkuasa Kata Umar bin Abdul Aziz mengatakan Inna waliya alladhi nazzala alkitab wa huwa yatawalla salihin Beliau mengatakan sesungguhnya pelindungku pelindungku kekasihku penjagaku itu Allah yang menurunkan Alkitab dan Allah akan melindungi orang-orang yang soleh. Allah akan melindungi orang-orang yang soleh. Ketika anak-anaknya soleh, harapannya Allah melindungi mereka. Akhirnya Subhanallah, jama. anaknya Umar bin Abdul Aziz itu jadi orang-orang kaya. Jama. Sekali sodakoh 70 ekor kuda, yang ditinggal mati sedikit. Karena memang Umar bin Abdul Aziz memberikan contoh pada waktu itu. Ya. Akan tetapi di sisi lainnya, Nabi Alaihissalam ketika membesuk Sa'ad bin Abi waqqas dalam sakitnya yang parah. Jadi orang sakit parah itu nggak harus mati jemaah. Santi Nabi Waqas ini waktu di Mekah sakit parah, dia punya anak perempuan satu aja. Lalu Nabi datang membesuknya alaihi salatu wassalam. Saat mengatakan, ya Rasulullah aku ini gak punya ahli waris kecuali putriku sendirian. Boleh aku sodako dengan semua hartaku? Jangan, katanya Rasulullah. Dia mau berwasiat dengan semua hartanya, jangan. Setengah, jangan. Kemudian dia mengatakan sepertiga, iya sepertiga boleh dan sepertiga itu banyak. Lalu Nabi alaihi wasallam mengatakan innaka engkau tinggalkan ahli warismu dalam kondisi dia mampu itu lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam kondisi miskin minta-minta sama orang nantinya. Jadi orang tua memikirkan anak-anaknya nggak ada masalah seperti tapi ada orang tua yang miskin. Ya udah, ketika dia memang nggak punya harta, titipkan anaknya sama Allah Azza wa jal yang kaya yang kaya aja boleh jadi setahun warisannya habis. Maka para orang tua ketika mereka memikirkan masa depan anaknya kasih bekal anaknya kesolehan. Allah akan lindungi dia. Kalaupun dia miskin insya Allah tetap akan dijaga keimanannya. Karena dia akan menjadi orang yang kalau dapat musibah bersabar. Kalau dapat nikmat bersyukur kepada Allah SWT. Kalau kita berbuat dosa tapi kita tidak tahu kalau itu dosa. Apakah kita mendapatkan dosa atau tidak. Atau kita tidak mendapatkan apa-apa. Tergantung kondisinya. Sebenarnya orang yang nggak tahu dosa ya wajar. Dia insya Allah gak akan, nggak akan dihukum. Tapi kalau dia nggak mau belajar kondisinya berbeda. Ini orang, Anda nggak tahu kalau riba itu haram Ustaz. Engkau kemana aja selama ini? kemana aja kajian-kajian. Ada orang yang berpaling dari agama. Jadi dia dosanya di sana nanti. Tuh, ini pertanyaan terakhir. <tuh> Ustaz, saya ikhwan perantau. Beberapa hari lalu saya bermuda karoh dengan rekan kerja saya. Apakah ada hadis yang membatasi kajian dua kali sepekan? Karena saya berpikir daripada melakukan hal yang kurang bermanfaat di kos-kosan saya pergi ke kajian berharap pahala ibadah haji. Enggak ada jam Enggak ada. Pembatasan kajian itu hanya kalau pembatasan bukan pembatasan nasihat. Nabi memberikan nasihat itu secara berkala memang. Tapi kalau belajar menuntut ilmu yang enggak. Antum lihat anak-anak di pesantren, ya 24 jam di pesantren. Orang-orang yang kuliah, tiap hari masuk kuliah dia, belajar gitu. Jadi kalau bicara kajian itu tidak ada batasan yang berapa kali, tapi usahakanlah kita melakukan yang kita bisa istiqomah. Jadi amalan yang kita bisa istiqomah. Nabi saw Alaihi Wasallam itu kalau melakukan sesuatu biasanya beliau jaga amalan itu. Ya udah, anak mampunya kajian mamanya sehari sepekan lima kali, Itu lima kali dijaga. Jangan berlebih-lebihan sehingga nanti ditinggalin. Jangan. Jadi kalau mau tiap hari kajian boleh, sehari dua kali anak kajian subuh kajian maghrib, Tafadol, nggak ada larangan. Karena itu dalam rangka menuntut ilmu. Tapi kalau nasihat memang Nabi SAW kalau ngasih nasihat sahabat itu. Ada perbedaan jamai. Nasihat itu dengan menuntut ilmu. Menuntut ilmu kadang kadang kita memang perlu tahu halal haram. Tapi nasihat itu lebih kepada yang urusannya hati ya. Kasih nasihat, engkau jangan ini itu. Itu memang jangan terlalu sering sebagai seorang Ustadz nyampaikan itu. Kadang-kadang orang-orang jadi bosan dan jenuh nantinya. Hada wallahu kepada seorang Itu yang dapat pekerja, sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. pekerja, kepada ala pekerja, kepada seorang pekerja, kepada seorang pekerja, kepada warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Jazakumullah pekerja, jazak kepada kepada Ustaz pekerja, kepada telah meluangkan waktunya. Untuk kita. kepada ucapkan terima kasih kepada para hadirin. Yang telah mengikuti kajian ini dengan tenang. والله تعالى أعلم كتاب تتوب عنده كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق> 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 <تصفيق>